Allah, balik lagi di Jepretimi. Dan hari ini kita kedatangan update lagi di COD Mobile Garena. Update yang apa? Yaitu Panda Lucky Draw. Saya berharapnya ada konten buat Battle Royale-nya gitu atau apa gitu ya, supaya kita tidak bosan, bro. Oke, kita bakalan cek chance-nya. Udah pasti 100% katanya. Pasti dapat kalau kita mengeluarkan beberapa CP. Jadi kita bakalan hitung CP saya. Seperti biasa, saya sudah top up ke 15.000. Top up di mana? Kalian tahu lah ya, di Koda Shop yang tercepat, aman dan terpercaya. Oke, kalau gitu kita langsung satu-satu saja ya. Sayangnya di sini tidak ada senjata, tapi dapatin karakternya Firebreak Panda sama skinnya yaitu pandanya. Aduh, harusnya satunya si Firebreak, harusnya satu bundle aja ya, nggak perlu dua begini ya. Saya nggak ngerti kenapa dua begini. Ya sudahlah. Ingat udah 15.000. Here we go. Pertama 20 dulu. Digoyang, Mas. Oke. Okay. Soalnya kalian tahu Firebreak yang kemarin yang karat atau karatif ya, kalau nggak salah ya. Kali ini dia pandanya. Harusnya Firebreak-nya mah satu aja, tapi skinnya yang banyak gitu ya. Ini ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Oke, okay, dua-duanya biru. Berikutnya butuh 80. Yang ketiga, kita bakalan cek. Saset, 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 saset. Biru lagi, yang rare. Ada Chikop. Yang keempat, goyang. Yang keempat, yang keempat, besok meteor shower. Oke, okay. Yang kelima, 320. Ada. Parasut. Ya, daripada nggak ada ya. Yang keenam, 450. Ada. Oke. Okay. Oh, by the way, ini info lengkapnya saya lupa dibaca tadi ya. 10% katanya epicnya, 10% loh. Yang ketujuh, ada. Berarti kita percuma dong dapat skin yang sebenarnya. Oh, UL-nya. Tidaknya ada UL. Lihat, bro, ada meteor-meteornya loh. Gerak loh, bro, ada animasinya ya. Mungkin ini beberapa episode ke depan bakalan kita test drive ya. Kita hari ini pengen nge-test drive di Firebreak dulu aja. Yang bawah lah, yang bawah itu. Nah, gak pura-pura dia ya. Oke, ya ke-9 gitu ya. Mungkin gak kalau dapetnya ini doang, harusnya sih percuma ya, bro, soalnya kita perlu karakternya juga gitu. Sama aja bodong dong, kita lihat ya. Pasti dapet yang kiri lah. 1600, Yos. Christoph Hijack dengan seragam panda. Dia sedang mencari aksesoris dan bantu ia mengkoleksi helm, backpack, dan bajunya. Ya ampun, Christoph. Kamu tuh pengen jadi apa? Dan last, 2400. Nah. Oke, kalian lihat sisa uang saya 8500 alias habis sekitar 6000-an ya, atau 5500 ya, atau lebih. 15.000 ya? Ya sekitar 6500-an lah, bro. Kalau kalian pengen dapatin semuanya ya. Oke, kalau begitu kita langsung lihat saja. Nah, kita lihat Firebreak nih. Ini Firebreak panda yang baru kan? Sedangkan yang kemarin yang ini nih, yang tip. Padahal dia sama-sama Christoph Hijack juga loh. Christoph Hijack kenapa harus dapat dua karakternya ya? Padahal harusnya dapatnya bundle skinnya doang gitu. Waduh, aja-aja ada nih. Oke, kita pakai diain dulu. Terus, bajunya mana? Oh, ambil dulu biasanya, bro ya. Biasanya kita cek di inventory dulu. Nah, ini bro, jangan lupa harus diambil dulu di sini. Kadang-kadang begini. Tuh, dapat lagi Firebreak pandanya kan? Ajaib, ada. Masa iya saya dapat dua kali. Sebenarnya skinnya mah cuma tiga gitu, kepala, badan, sama full suitnya. Badan apa sih? Belakang ya, backpack ya, sama full suitnya. Activation atau Garena please lah, biar kita tidak double begini nih. Muntun becah, muntun lagi. Garena bercanda. Mana tadi hilang kan? Nah ini bro ya, Firebreak panda. Sekarang kita pakai belakangnya, ini belakangnya. Cocok sih warnanya sih, cocok. Kepalanya, ini kepalanya. Awai. Jadi, oke bro, ini dia Firebreak panda aja ya. Kalau kalian pengen bandingkan dengan yang kemarin, nih ini tipnya. Terserah kalian, menurut kalian bagus yang tip ini atau Firebreak panda? Kalau saya pribadi bro ya, saya lebih milih kayaknya masih kerenan ini warnanya hijau, coklat, sama putih-putihan gitu lah ya. Panda, cuman panda kenapa ada hijaunya gitu. Dan yang ini tuh lebih keren kan, karatif ya. Belakangnya juga tasnya gak biasa gitu tasnya. Menurut saya sih, entah menurut kalian ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja test drive Firebreak pandanya. Let's go. Oke bro, kita bakalan cek
Seperti apa penampakannya seperti ini? Kayaknya dia lebih besar ya badannya dibanding yang lain. Aduh, saya curiganya kalau ketembak dikit. Aduh, bener-bener. Oke, masih hitam putih. Saya pengen lihat warnanya, please. Kita lihat dulu warna aja. Nah, seperti ini, bos. Nah, sekarang kelihatan coklat, hijau. Makin gak kayak panda, Pak. Kayak bukan panda. Aslinya, Pak. Bukan kayak panda. Kalau kalian berharap ini mirip panda kawaii, tidak, bro, ya. Jangan harap. Kemana ya, maksudnya? Ya, itu tangannya, bro, kelihatan nggak tangannya? Mana gaya? Waduh. Ya kita dia kugan. Ntar dulu, bos. Kayak dah. Iya. Aduh. Pelurunya. Waduh, kena bom. Ayah, dua bos. Maksud saya mau ngelempar bom. Alah, nembak. Be careful. Reload. Ah, kena jebakan Batman. Siapa lagi lempar jebakan Batman? Oh. Hati-hati, Kang. Awas. Be careful. Ui. Ah, mantul. Nice. Aduh, masih kedip-kedip, om. Mantap lagi. Iya. Reload. Jagukan lu. Lanjut. Apa-apaan rusuh di situ semua. Nice. Iya, kedip-kedip. Paling bahaya kedip-kedip deh. Mana om? Om, ayo om. Untuk om. Nah, gitu dong. Okay. Goliat, ada Goliat. Reload dulu aja, santuy dulu. Ya, udah. Kemudian kita bakal coba sekali lagi ya. Oke, bro, ready? Dengan panda-panda kawainya. Oke, here we go. Tapi ini karakter kurang menonjol, bro. Menurut saya sih untuk skin semahal ini kurang menonjol, bro, dibanding biasa kita dapatkan. Bom. Oh, shit. Reloading. Mana ya? Iya. Lama banget. Ya kita biakukan. Ya, ada satu. Aduh, dari kiri ada Bambang. Lempar om. Whoop. Mam no. Aiy, ada dua sebelah kiri. Top, reload dulu bos. Mungkin yang besar kita bakalan kalah nih. Nice, jadi tembakin. Saha mana? Pak belakang, Pak. Yah, lama banget. Lempar, bos. Udah pakai nyetrum. Bakaran, udah gak bisa gerak, udah kebakaran begitu ya. Kasihan pandanya, Pak. Wah, kebakaran, bener-bener. Oh my god, reload dulu. Ini bahaya. Waduh, tembus dari mana itu? Wah, ini rusuh nih, Pak. Ya, reload dulu lah. Kalem dulu. Teman-teman, maju. Kenapa teman-teman saya jadi pada nggak mau maju? Ayo dong. Ayo, jago ngelebarnya. Aman, Pak. Makan tuh. Makan tuh. Nice, baru dak. Lempar dulu. Wih. Tenang dulu, oke. Kita bakalan
Gak ada musuh di apa-apa di situ. Nampaknya ada bom. Wow, kanan kiri ada copet. Kiri juga ada. Kena ini pak, tidak bisa bergerak. Gila, mantep banget. Monotop lagi dong. Musuh kita seneng banget sama monotop ya. Reload dulu. Wow. Aduh mana ae. Satu lagi. Oh, kita bisa berhasil enggak? Ayo teman-teman, maju. Yes, berhasil. Oke, bro, sekali lagi itu dia Fire Break pandanya ya. Cuman kalau kalian lebih suka yang karatif, gua usah beli yang ini ya.